Ikan angelfish laut, atau dikenal juga sebagai ikan angelfish, adalah jenis ikan hias yang populer dalam akuarium. Mereka terkenal karena keindahan corak dan warna tubuh mereka. Angelfish berasal dari keluarga Cichlidae dan ditemukan di perairan tropis, terutama di Samudra Hindia dan Pasifik. Ikan angelfish memiliki bentuk tubuh yang datar dan bulat dengan sirip punggung yang panjang dan sirip ekor yang indah. Ada beberapa spesies angelfish laut yang umum, seperti Pteropilum scalare, angelfish Brasil Pteropilum altum, angelfish Amazon, dan Caetodontoplus mesoleucus, angelfish ben putih. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung channel Anak Ajaib agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Angelfish cenderung hidup di terumbu karang atau daerah berbatu dengan perairan yang hangat dan jernih. Mereka membutuhkan akuarium yang cukup besar dengan kondisi air yang stabil dan bersih. Ikan angelfish memiliki perilaku yang agak agresif terhadap anggota sejenisnya, terutama saat mereka sedang berusaha mempertahankan wilayahnya atau saat kawin. Pada umumnya, angelfish makan plankton dan berbagai jenis invertebrata kecil seperti krustasea dan cacing laut. Di dalam akuarium, mereka biasanya diberi makanan yang dijual secara komersial berupa pelet, serpihan, atau makanan hidup seperti cacing darah atau artemia. Ikan angelfish laut sangat dicari oleh para pecinta akuarium karena keindahan dan keunikan mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa memelihara angelfish membutuhkan pengetahuan dan perawatan yang baik untuk menjaga kondisi dan kesehatan ikan tersebut. Ada beberapa jenis angelfish laut yang populer dan sering ditemui dalam dunia akuarium. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Angelfish Empress, Pomacanthus imperator. Ikan angelfish ini memiliki warna tubuh berwarna biru dan kuning, serta garis-garis hitam di tubuhnya, membuat ikan ini sangat menarik untuk dijadikan peliharaan. 2. Angelfish Queen, Holacanthus ciliaris. Ikan angelfish dengan warna tubuh yang mencolok seperti kuning, oranye, dan biru, serta sirip ekor yang panjang. 3. Angelfish Regal, Pygoplites diacanthus. Ikan angelfish dengan tubuh berwarna biru kehijauan dan garis-garis kuning yang khas. 4. Angelfish Blueface, Pomacanthus santometopon. Ikan angelfish dengan kepala berwarna kuning cerah dan tubuh biru kehitaman. 5. Angelfish Friends, Pomacanthus paru. Ikan angelfish dengan tubuh berwarna oranye kekuningan dan sirip yang berbentuk memanjang. 6. Angelfish Rock Beauty, Holacanthus tricolor. Ikan angelfish dengan warna tubuh yang indah, kombinasi kuning, oranye, dan biru dengan pola yang unik. 7. Angelfish Flame, Centropyge loricula. Ikan angelfish kecil dengan tubuh oranye cerah dan garis-garis hitam di sekitar mata dan siripnya. 8. Angelfish Lemon Peel, Centropyge flavissimus. Ikan angelfish kecil dengan warna tubuh kuning cerah dan sirip yang transparan. 9. Angelfish Coral Beauty, Centropyge bispinosa. Ikan angelfish kecil dengan kombinasi warna oranye, merah, dan ungu di tubuhnya. 10. Angelfish Six Bar, Pomacanthus sextriatus. Ikan angelfish dengan tubuh oranye cerah dan 6 garis hitam vertikal di seluruh tubuhnya. Itulah sekilas penjelasan tentang ikan angelfish laut, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah menonton.